Pemirsa, pasukan udara Rusia melancarkan serangan besar-besaran di kota Lviv pada hari Sabtu, termasuk rudal jelajah yang menghantam depot minyak. Bau bahan kimia masih tercium di udara pada Minggu pagi ketika petugas pemadam kebakaran di kota Lviv menyemprotkan air ke bagian depo bahan bakar minyak yang terbakar akibat hantaman rudal jelajah Rusia. Serangan roket Rusia menghancurkan dua tangki minyak dan api baru dapat dipadamkan pada Minggu pagi. Seorang penjaga keamanan di lokasi ledakan mengaku dia melihat tiga roket menyerang dan menghancurkan dua tangki minyak, namun tidak ada korban luka. Были 16-й день, 16-12. Пришел тут же среди шум 40 и три удара ракеты. Первая ракета упала, он там, друга, ну и третий выбухом, то меня же там застал. Serangan udara Rusia mengguncang Lviv sepanjang akhir pekan kemarin. Sekitar 200 ribu orang terpaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Sementara pekan lalu, rudal menghantam fasilitas perbaikan pesawat di dekat bandara utama Lviv. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa rudal jelajah Rusia telah mengenai depot bahan bakar dan pabrik pertahanan di Lviv. Kepada media di Moskow hari Minggu kemarin, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengakui bahwa rudal jelajah Rusia telah menyerang depot bahan bakar dan pabrik pertahanan di Lviv di dekat perbatasan Polandia. Konashenkov menambahkan serangan lain termasuk rudal yang diluncurkan dari laut menghancurkan gudang amunisi yang menahan rudal pertahanan udara di Plesetsk di sebelah kota Kiev. Menurut Konashenkov, selama operasi hari Sabtu, sebanyak 67 fasilitas militer Ukraina menjadi sasaran militer Rusia. 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивающая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов ТОР и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины.